بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال مسلم رحمه الله تعالى قال أبو حميد محمد بن محمد التوسي الغزالي رحمه الله تعالى فلا ينبغي أن alimu kullama ya'lamu ya ila kulli ahadin maka oleh karena itu tidak seyogianya ayub sial alimu bahwa orang alim menyebarkan kullama ya'lamu ya setiap apa yang dia tahu ila kulli ahadin kepada setiap orang jadi jangan dia orang alim ini menyebarkan semua ilmu kepada setiap orang. Masya Allah. Jadi jangan orang alim itu menyebarkan ilmunya kepada setiap orang. Jangan setiap orang dikasih ilmu. Jadi harus lihat-lihat dulu kira-kira orang ini pantas apa enggak dikasih ilmu kayak begini. Karena boleh jadi ketika kita kasih dia, dia enggak terima. Kenapa? Enggak mampu pikirannya. Dia enggak mampu untuk mencerna. Enggak. enggak bisa untuk paham. Jadi ada orang yang pas, ada orang yang pantas dikasih, ada orang yang enggak pantas. ilmu matematika kelas SD kelas 1 beda dengan ilmu matematika masih SD juga kelas 6 iya yang kelas 1 dikasih yang kelas 6 kelebekan ya. karena belum mampu dia untuk mencerna itu jangan dikasih semuanya kita dapat satu pengetahuan yang yang enggak bisa digambarkan dengan tulisan, enggak bisa diucapkan dengan mulut. Enggak bisa dilukiskan dengan tangannya. Ya. Kalau dia enggak pantas untuk diberikan, jangan kita berikan. Iya, kalau diterima, kalau enggak kita akan jelek. Jadi macam-macam itu reaksi orang itu kepada kita. Hada idza kana yafhamuhu almutaallimu wa lam yakun a'lan lil intifa'i bi hadza ini kita enggak boleh kasih kepada dia Iza kana apabila yafhamuhul muta'alimu Orang yang ngaji itu, yang belajar itu dia paham Walam yakun ahlan Namun dia itu bukan ahli lil intifa'ibi untuk ngambil manfaat Yang kaya begitu jangan kita kasih Fakaifa la Maka bagaimana orang yang enggak paham Yang paham aja itu jangan dikasih Bagaimana yang kagak paham jadi yang paham aja tapi enggak pantas dia, dia enggak bisa ngambil ilmu, jangan dikasih sama dia. Bagaimana yang kagak paham? Berapa banyak orang ketika kita beritahu dia tentang suatu ilmu, bukan dia mengiyakan kita, tapi dia malah mencemoohkan kita. Kenapa? Karena enggak mampu otaknya mencerna kita ceritakan tentang pengalaman spiritual kita dalam ketasawufan kepada seseorang. Dia enggak paham tentang itu. Apa yang terjadi? Lu bisa aja. Kenapa? Enggak paham. Jadi jangan ceritakan kepada setiap orang. Jangan diajarkan kepada setiap orang. Pilih siapa dia. فكيف؟ ايه؟ وقال عيسى عليه السلام للمرسل نبي عيسى عليه السلام "لا تؤلكوا الجواهر في عناك الجنازير فإن الحكمة خير من الجوهر ومن كَانِ فهو من الخنازير" Kata Nabi Isa alaihi salam, "La tu'alliku janganlah engkau meng, janganlah kamu menggantungkan al-jawairah akan mutiara fi anakil janaziri di leher-leher babi." Mutiara ditaruh di leher babi, pantas apa enggak? Tadi kata babi ngepet lagi. Ya. <laughs> yeah. ini kata beliau la tu alikul jawah jawahirofi anakin khanaziri jangan kamu gantungkan jawahiro mutiara fi anakin khanaziri di leher leher babi jangan jadi apa kalau begitu mutiara cakep nggak cakep babi jelek cakep jelek babi iya yeah. Begitu dah ya, jeleknya. Jadi menggambarkan ilmu di situ bagai mutiara. Dikasih orang yang kagak layak bagai babi. Jadi jangan sembarangan dikasih. Nanti akan seperti itu. Seorang yang enggak pantas menyandang itu ilmu dia sandang, apa yang terjadi? Salah penggunaan. Jadi jangan kasih sembarang orang. Mau untuk apa kita kasih sembarang orang? Untuk unjuk-unjukkan? Jangan. Kenapa fa'inal hikmata? Karena bahwasannya, karena sesungguhnya hikmah ilmu khairun lebih baik minal jauh hari daripada mutiara. Ilmu hikmah itu lebih baik daripada mutiara. Waman kari dan siapa yang benci hikmah fa syarun, maka dia itu lebih buruk minal khanaziri daripada babi siapa yang benci hikmah <laughs> maka dia itu lebih buruk daripada babi dan siapa yang benci ilmu dia itu lebih buruk daripada babi jadi kalau ada orang benci ilmu juga berikut ahli ilmu dia benci orang itu lebih jelek daripada Babi dibenci sama ulama itu lebih jelek daripada babi. Ilmu kan adanya di mana? Di ulama itu, di mulut-mulut ulama. Makanya, ketika ya apa dikatakan ilmu dicabut, maksudnya ilmu dicabut, orang alimnya dimatiin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, apa di orang alim itu banyak ilmu? Jadi kalau ada orang benci ama ulama, itu dia lebih jelek daripada babi. Innalillah. Makanya jangan sampai kita benci ama ulama. Ya, dia dapat kita nggak dapat. Jangan kita benci ama dia, ama beliau. Jangan. Ya, dia besar kita nggak besar. Jangan benci. Dia mulia kita nggak mulia. Jangan benci. beda pendapat enggak masalah. Manusiawi dia begitu kita begini. Tapi jangan lantaran beda pendapat kita jelek-jelekin orang, jangan sampai. Bukan ahli ilmu kita. Jangan sampai beda pendapat kita jelek-jelekin. Kayak anu begini, kita begini. Lalu kita jelek-jelekin emang jangan. Bukan ahli ilmu kita namanya. Berbeda, oh ya, oke okay, gitu ya. <laughs> Kenapa? Karena berbeda itu satu keniscayaan. nggak bisa kita untuk mensepakatin orang. Iya. Imam Malik, ya diminta untuk supaya mensepakati orang dengan kitabnya Al-Muwattha beliau bilang enggak bisa saya. Karena orang udah banyak banyak pendapatnya. Sahabat-sahabat Nabi berada di berbagai tempat dan masing-masing punya argumen punya dalil enggak bisa. Jadi kalau begitu kita sepakat berbeda gitu ya. <laughs> kalau begitu berarti kita sepakat berbeda sepakat berbeda tapi kita tetap satu tujuan kita jangankan orang banyak saudara kita aja kan begitu saudara kita sama saudara gitu ya. tapi beradab kita kalau sama guru sama orang tua kita usahakan sepakat ya jangan depannya kita berbeda. Eh, jangan begitu, ya. Kalau sama guru kita sepakat, ya. Harus sepakat. Ya. <laughs> sama orang tua kita sepakat, iya, ba. Iya, ma. Jangan mama begitu. Saya begini. Waduh, jangan, ya. Sakit hati. Jangan. Kita sama, ya. Usahain. Walidzalika oleh karena itu kila dikatakan qul li kulli abdin bimiyari aqli. Ah qul kinun ya. Kalalla yakilu. Qul li kulli abdin bimiyari aqlihi wazin lahu bimizani fahmi hatta taslama minhu wa yanta fi abika wa illa waqa'al inkaru litafawitil miyari Kil likuli abdin bimik yari akli, kil ya takarlah, takarlah likuli abdin bagi setiap hamba bimik yari akli dengan ya, ya alat ukur akalnya. Kira-kiranya akalnya sampai di mana? Kita ikutin akal dia, pakai akal dia kita umpama kepengen ya, menangkap orang bahwa dia itu mencuri dia itu orang biasa enggak bisa ya. maka kita pakai ukuran dia ukuran dia apa bukti saksi yang ama dia masuk akalnya ya. Jangan yang kagak masuk sama dia nggak bisa. Jadi pakai alat ukur kemampuan dia. Wazin lau bimizani fakmi dan timbang oleh membaginya dengan timbangan pahamnya. Pahamnya siapa? Ajarin orang. Pahamnya siapa? Tuh kalau kita ngajarin kelas 1 ya, ngajar ngaji yang paling gampang ajarin. Yang paling gampang. Jangan datang-datang udah susah. Paling gampang. Kelas 1 terus. Ya. Naik kelas 1 semester 1, semester 2, naik lagi terus semester 3 kelas 2, semester 4 kelas 2 terus lama-lama pertama muda, sedang, baru susah. Jangan datang-datang langsung susah, jangan. Jadi ada metodenya, caranya. Niat kemampuannya. Orang pintar banyak tapi enggak semua orang mampu untuk mengajarkannya. Orang pintar banyak, tapi enggak semua orang mampu untuk mengajarkan. Mereka, kalau ada orang membuat satu kitab, gampang banget ketahuilah. Orang ada orang membuat satu metode, gampang banget ketahuilah. Orang itu pinter, kenapa dia mampu merubah yang susah jadi gampang? Pinter itu orang. Dibikin satu metode Nau susah gampang Masya Allah susah nau Tapi dia buat satu metode Yang membuat orang jadi muda Ketahui dia pinter Bukan ngaku pinter ya <laughs> Bukan ngaku pinter bukan Apa aja itu Apa aja Kalau dia ngomong gampang Kalau orang yang ngomong libet-libet Bukan ngerti gitu. Itu berarti dia nggak pinter. Jadi yang pinter itu orang membuat sesuatu yang tadinya susah jadi gampang. Itu orang pinter. Kita harus akui siapapun orangnya. Kita akui kalau dia pinter. Masya Allah. gampang banget ya? Iya berarti pinter. Allah kasih kemampuan dia itu. Kita harus akui. Jangan kita nggak mau ngakuin. Pinter ini orang. Masya Allah. Masya Allah. Kita akui. InsyaAllah nanti satu saat kita akan diberikan oleh Allah nikmat yang kayak gitu. Kayak saya, ya. Say ya. Muridnya, imam, ya, beliau punya murid, Imam Sibawai. Imam Syibawai, masya Allah, pinter banget. Sampai murid gurunya pindah sama dia, <laughs> saking pinternya. Dan muridnya akui kalau murid itu pinter. Gurunya akui kalau muridnya itu pinter. Ya akui, masya Allah. Karena gurunya orang yang mempunyai hati yang lapang, yang besar. Beliau mengakui kepintaran muridnya. Dengan sebab beliau mengakui akan besar mulitnya, Allah kasih dia ilmu yang baru. Ilmu apaan? Ilmu arut. Oh, Allahu Akbar. Dikasih sama Allah ilmu arut. Mampu menciptakan ilmu itu. Kenapa? Berkat kesabarannya. Kelapangan. Ini pesantren kita. Ya, Masya Allah yang buka yang eh, datang ke sini hadir guru saya ke Muhammad Soleh di antara guru-guru saya beliau saya melihat beliau begitu ikhlasnya begitu senangnya begitu cintanya begitu besar hatinya muridnya udah punya pesantren gurunya belum tapi dengan berkat keikhlasan beliau subhanallah ke kebesaran hatinya keriduan hatinya subhanallah enggak lama dari itu beliau punya pesantren lebih besar daripada ini subhanallah jadi ketika ada orang dapat nikmat lalu kita menghargai itu, kita menghormati itu, suatu saat kita akan diberikan nikmat itu. Tapi ketika kita benci kepada orang yang dapat nikmat kita hasad kepada orang yang dapat nikmat. Khawatir kita enggak bakal dikasih nikmat itu. Dan kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Summa nauzubillah min zalim. Jangan begitu, jangan begitu. Jadi ya hatta taslama minhu wa yantafi sehingga engkau selamat darinya dan dia pun mengambil manfaat kepada engkau. Engkau selamat. Ya, kita ajarin orang, kita ajarin orang yang dia itu ya, yang dia itu emang pasnya ya, paham dia. Kita selamat kenapa? Dia jadi bisa wayantafi'a bihi bika dan dia bisa ngambil manfaat kepada engkau. Lihat orang kalau ngajarin nahu kita ajarin nahu lalu dia nggak paham. Kira-kira tuh orang berhenti apa kagak? Berhenti. Berhenti nggak lama tuh. Ini eh, berhenti ntar. Ketika kita ajarin, tapi ketika kita ajarin lalu dia ngerti kita paham. Kita tanya. Betah apa enggak? Senang apa enggak? Senang gak ngaji, senang gak ngaji, senang Senang gak ngaji, senang emang apa senang paham. Enak gak ngaji, enak, emang apa enak, paham. Saya kalau ngajarin begitu itu, paham. Kenapa? Karena kita ajarkan sesuai dengan kemampuan dia yang paling gampang. Semuanya begitu. Wahillah, inkaru dan jika lo enggak, kalau kita enggak melihat kemampuannya seapa ya kita enggak timbang kita enggak takar, wakal inkaru jatulah mengingkari. Kenapa litafawutil mi'yari Karena berlebih kurang ya alat ukurnya yang kecil kasih yang gede, yang gede kasih yang kecil, yang kecil kasih yang gede enggak muat. Yang gede kasih yang kecil, kelonggaran. <laughs> jadi kita harus lihat dulu siapa yang mau belajar. Oh ini, oh ya yeah. dikasih. Iya, yeah. kita begitu kadang ngelihat orang. Oh dia udah bisa, lihat dulu. Ada orang pesantren, ya, ada orang pesantren, bapaknya serahkan kepada Ya kepada seorang kiai, anak ini kepengen ke luar negeri. Ya. Lalu, ya aturan kiai ini guru ini kepengen supaya dia itu diajarkan kitab. Sebelum diajarkan kitab dilihat dulu kira-kira sampai di mana kemampuannya. Disuruh baca ternyata enggak jalan sama sekali. Oh ternyata dia nggak bisa seperti ini, maka kiai itu ambil keputusan enggak diajarin kitab, diajarin yang paling dasar. Kenapa percuma? Artinya apa? Itu kiai bisa mampu memandang, melihat, menaker di mana kemampuannya dan apa yang pantas untuk diberikan kepadanya. Nah, kita begitu sama, sama kita nasihatin orang pun begitu. Ketika kita lihat ada orang ya ya berbuat buruk, akhlaknya jelek. Ketika ya kita melihat orang ini rasanya dia enggak bakal nerima nasihat kita, jangan dinasehatin. Kenapa? Nanti dia akan lari dari kita ketika dia enggak nerima. Kalau kata kita, yang penting gue udah nasihatin. <laughs> jangan dulu. Biarin dulu aja. Kita acak terus ke tempat ya ke keadaan yang mudah-mudahan dia bisa nerima. Kan ada orang yang ketika dinasihatin bukan malah baik, malah jadi marah. Seperti itu. Jadi lihat keadaannya ukur hendaknya kita seperti itu. Sampai sini dulu dah ya. Wallahu a'lam bishawab wa su'ila ba'dul ulama an asy'an syai'in.